Kembali untuk olahraga, kawan-kawan dari tim merah sudah berada di lapangan. Kali ini akan menghadapi kawan-kawan dari tim biru ya, di game yang ketujuh. Ya, bola pertama kali ini dari kaki pemain depan dari tim biru tadi berhasil mengawali pertandingan di game yang ketujuh ini. Ya, wasis kali ini tidak jelas tadi bola kepada siapa. Ada Vega di sana mencoba mengendalikan bola, save kali ke tengah, ada Pardosi, Theo berhasil, Kakak Pardosi. Wow, baik sekali umpan dari Pardosi tadi. Iya, ini dia gol. Umpan yang begitu cerdas tadi yang coba dilesakan oleh Pardosi kepada Asar dan diteruskan langsung menjadi sebuah gol oleh wasit tadi ya. 1-0, menit-menit awal yang begitu positif dihasilkan oleh kawan-kawan dari tim merah. Vega kali ini kembali ke timnya seperti biasa di tim merah ya. Ada Bera tadi, shift sedikit keluar atau maju ke depan. Ada Theo di tengah, Kakak Rio tadi maksudnya, lepas bola terlambat deras, umpan diagonal tadi. Ya, bola atau gol yang begitu sangat cepat tadi ya terjadi. Benat, Pardosi, Pardosi permainannya sangat praktis ya, pemain satu ini. Ada Rio di sana, tim biru kali ini membentur Vega tadi. Ada Ayung di sana, Ayung masih tepuk bola. Oh, ada Vega, untung sekali shift Pardosi, masih Pardosi. Baik sekali lagi-lagi umpan yang begitu terukur dari Pardosi. Save! Ya! Hampir-hampir saja tadi terjadi sebuah gerakan atau umpan-umpan yang begitu manis ya yang coba diterapkan oleh kawan-kawan dari tim perak, tim olahraga semua. Ya, kali ini wasis Pardosi terburu-buru tadi. Masih ada Arif di sana. Theo, langsung Theo. Apa yang terjadi? Handsball sepertinya. Ya, handsball rupanya. Vega tadi dinyatakan oleh wasit ya, namun masih ada di luar kotak penalti. Ya, pagar hidup dilakukan. Chip, baik sekali Rio, namun lebih tepat tadi, lebih teliti penjaga gawang, lebih cermat penjaga gawang dari tim merah ini menepis bola yang langsung tadi Ari ya, penjaga gawang dari tim merah. Go! Hampir saja tadi heading killer dari Rio tadi bisa membalas keunggulan sementara bagi tim merah ya. 1-0 masih kedudukan sementara. Pardosi kali ini dicari, Pardosi masih angkat. Oh, ukuran stadion mungkin umpan seperti ini ya. Ya, masih kita harapkan ya kawan-kawan semua untuk bisa berselebrasi agar pertandingan semakin seru ya, didokumentasikan dalam bentuk video grafis seperti kami di sini di Menu Bola Lampung ya, bersama kami Menu Bola Lampung. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan dari Family Fun Football sudah mempercayakan dokumentasi kegiatan mereka kepada kami. Ya, kembali kita ke lapangan kali ini. Kakak, masih Kakak, langsung ada Rio di sana. Arsat tadi, sayang sekali Arsat. Shift kali ini betul-betul berada di posisi depan ya mitra olahraga, mendampingi Pardosi yang sudah terbukti tadi bisa melahirkan gol ya. Ayung kali ini, ada Arif, Rio lepas kontrolnya tadi. Oh, masih bisa dikuasai dengan baik oleh Arif atau Ayung. Bola sedikit bingung tadi. Rio melebar jauh, tertahan oleh shift tadi. Kembali masih, ya, sudah selesai sudah tadi alur serangan.
Game ke-7 masih berjalan kesempitan, masih 1-0 kedudukan. Keunggulan bagi tim merah ya, di awal-awal pertandingan di menit-menit game ke-7 tadi Mitra Olahraga berhasil mendapatkan keunggulan sementara. Save tadi, iya. Yeah. Tidak ada support dari rekan-rekannya yang diharapkan oleh Save tadi. Theo, Kakak, melebar kepada Ayuk, crossing sejenak, iya. Yeah. Wasis berhasil memblok crossing yang sangat berbahaya tadi dari Ayung. Tendangan sudut kali ini lakukan serangan balik kali ini Pardosi ada datang lagi, save, masih save, bahaya ini Mitra Olahraga. Pardosi, iya, wow, ini yang ditunggu-tunggu tadi. Gol dari seorang Pardosi kembali berhasil menggandakan keunggulan bagi timnya. Kali ini luar biasa, 2-0 ya. Tendangan ciri khas dari seorang Pardosi nomor punggung 21 tim merah ini memang beberapa kali terjadi di game-game sebelumnya atau di event-event sebelumnya, baik di lapangan maupun di stadion di mini soccer. Ya, 2-0 kedudukan Olahraga. Game ketujuh ini cukup bersemangat kawan-kawan dari tim merah ini di kesempatan malam hari ini. Kembali kita saksikan dikuasai penuh oleh pemain-pemain dari tim merah. Shift kali ini bahaya sekali, gak ada Arif di sana. Asar langsung kali ini, keputusan yang kurang baik tadi dari seorang Asar tadi ya. Oke, bisa sedikit bersabar untuk memainkan bola terlebih dahulu ya, dari kaki ke kaki. Ya, 2-0 kedudukan sementara, kesetikan tertinggal kawan-kawan tim biru. Ayung, ada Kakak di sana. Ya, tenang sekali. Wasis, Pardosi kali ini masuknya tadi kepada Shift, terlambat tadi mengambil keputusan. Ya, Vega, Pardosi lepas kali ini. Pardosi, iya, hampir saja terjadi salah pengertian tadi dengan penjaga gawang Agus ya. Cukup mengancam tekanan-tekanan dari pemain-pemain tim merah ya di pertahanan belakang dari tim biru Mitra Olahraga. Iya, kali ini masih Vega, ada Abung. Wow, Benar tadi save. Oh, sayang sekali save tadi dengan menokong kaki tadi dan berharap menjadi gol tadi. Namun lagi-lagi Agus, penjaga gawang dari tim biru, mampu berada pada posisi yang sangat tepat ya. Tidak gagal kembali, ada Ayung tim biru kali ini. Ada save di sana. Iya, bisa diblok kembali. Vega tenang sekali. Theo, masih Theo. Asar, iya. Yeah. Kali ini lepas, tidak terkawal. Save tadi, ada wasis lagi-lagi. Wah, ini dia kerjasama yang sangat canggih. Selebrasi yang seru yang kita nantikan seperti ini Mitra Olahraga ya. Ya, 3-0 keunggulan dari kawan-kawan tim merah di game yang ketujuh ini ya. Sebuah hasil yang positif ya yang diperoleh oleh kawan-kawan tadi. Di mana tadi di game-game sebelumnya agak sedikit terganggu permainan atau tim mereka tadi, namun kali ini kembali bisa bermain dengan sangat cair ya, sehingga terbukti dengan sudah 3 gol tercipta di pertandingan pada kesempatan malam hari ini di game yang ketujuh. 3-0 sementara keunggulan bagi kawan-kawan dari tim merah. Wasis harus naik turun ya, karena memang kepadatan alur serangan atau kolektivitas yang sangat berjalan baik bisa menghasilkan sebuah rekayasa serangan yang juga cepat ya dalam skema permainan di mini soccer ini. Iya, Arif tadi, Acar tertinggal sedikit, wasis, sayang sekali. Julian kali ini kembali membantu kawan-kawannya di tim biru. Lepas Arif tadi, lebih cermat tadi penjaga gawang dari tim merah Arif.
3-0. Masih kita saksikan cukup mantap ya, hasil positif dari kawan-kawan tim merah yang diperoleh dalam game ke-7 ini. Melebar bola kali ini masih dari tim biru. Angkat bola. Yah, ini jadi. Yah, berakhir sudah pertandingan di game ke-7 ini terlaga. Selamat untuk kawan-kawan dari tim merah yang sangat mantap sekali dengan 3 gol yang mereka peroleh ya. 3-0 keunggulan bagi tim merah atas tim biru. Kembali akan menyaksikan pertandingan di game ke-8 antara tim kuning berhadapan dengan tim putih.